السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم، آمين رب العالمين. فقه في الدين وعلم التأويل واهدنا إلى سبيل الرشاد. الحمد لله رب العالمين. بابا إبو سلارة إخوان أخوات في الله، kita sampai kepada kitab Risalah Qushairiyah dengan tokoh yang ke-43. Beliau bernama Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad Al-Khawwas, dikenal dengan Imam Ibrahim Al-Khawwas. Imam Ibrahim Al-Khawwas ini sebenarnya ajarannya sudah akrab di negeri ini, cuma karena orang sensi dengan ras, akhirnya atau tidak mau faham suku orang, tidak mau faham bahasa orang bahwa bahasa itu ayat-ayat Allah, sehingga ajaran-ajaran beliau tidak teliti ulang. Pernah dengar Tomboati? Tomboati itu bukan buatan Wali Songo, apalagi Wali Songo ya. Bukan buatan Wali, itu buatan siapa? Itu disampaikan oleh seorang imam yang kita sebut namanya malam ini, Imam Ibrahim Al-Khawwas. Ibrahim Al-Khawwas. Imam Ibrahim Al-Khawwas, beliau temannya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, guru dari Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dalam ilmu zikir, pendiri Ahlus Sunnah, pendiri gerakan yang membantah ajaran-ajaran menyimpang dari Ahlus Sunnah. Gurunya ini Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Imam Al-Junaid punya sahabat namanya Ibrahim Al-Khawwas. Beliau wafatnya lebih awal dari Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid 278. Ada yang mengatakan 298 atau 97 ya. Sedangkan ini 291. Ujung salaf itu masanya tahun 300. Beliau masih masuk ulama salaf. Jadi yang disebut salaf itu ini. Seperti yang sering kita katakan bahwa Imam Ibnu Taimiyah hanya ingin mengikuti salaf, maka beliau disebut Imam Salafi. Imam-imam seperti Ibnu Qayyim hanya ingin mengikuti salaf, maka beliau disebut dengan Imam Salafi. Kenapa? Ibnu Taimiyah wafat 728. 700 berarti abad ke-8. Ibnu Qayyim setelahnya lagi. Maka sebutan salaf beda dengan salafi. Kita ulang ini biar faham. Karena hari ini orang sering mengatakan, ayo ikut kajian salaf. Loh, tunggu. Kajian salaf itu beda dengan kajian salafi. Salafi kajian yang ingin mengikuti salaf. Bisa benar, bisa tidak benar. Tapi kekolejian salaf pasti soleh, pasti benar. Nah, ulama salaf itu ini dia salah satunya. Ajaran-ajaran beliau dikumpulkan oleh Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Cuma beberapa terjemahannya saya enggak suka. Kita pakai teks aslinya aja ya. Imam ini punya beberapa ungkapan-ungkapan yang sangat menyentuh. Yang sering kita dengar itu tombo hati. Apa arti tombo hati, Pak? Oke. Ya. Ternyata di sini dikatakan bahasa Arabnya dawaul qalbi khamsa. Obat hati. Kalau hati itu sakit, berarti hati itu sakit. Apa ciri-ciri sakit? Tadi sholat gak khusyuk. Tadi zikir kok gak nikmat. Kalau ngeliat orang kok meremehkan. Kok ngeliat ustaz, ah oh, ustaz subhan. Kalau ngeliat ada sedikit beda, wah ini ustaz gak kayak ikut manhaj kita ini. Nyimpang nih. Ustaz itu udah bertahun-tahun ngaji. Kita baru sekian hari atau sekian bulan atau sekian tahun hijrah. Tahu ustaz lah daripada kita. Ya. Kalau ustaznya menyimpang, Allah akan tegur dia dengan ilmu-ilmu yang dia pelajari. Tenang aja. Orang-orang yang keras dakwahnya hari ini, Allah akan tegur dia pelan-pelan. Ya. Allah yang tegurnya.
bukan kita yang negur dia. Siapa kita mau negur Ustaz? Ya, saya belum Ustaz-Ustaz amat Pak ya, mesti Ustaz-Ustazan. Diustadkan orang kita belum. Baik, apa kata beliau? Dawa'ul qalbi khamsa. Obat kalbu itu ada lima. Persis gak mirip kan? Satu, qira'atul Qur'an ma'atadabur. Membaca Qur'an dengan mentadaburinya. Membaca Qur'an ma'atadabur, bitadabur, dengan mentadaburinya. Apa arti tadabur? Tadabur dari kata dabar, dabara. Ya. Ini kan lagi ramai masalah tasrif, ya. Derivasi kalimat, perubahan kata. Ya. Kafara, ya kafiru, takfira, ini kan lagi ramai, ya. Kita nggak mau urus itu ya. Tadabur dari kata dabara, ya tadabur, ya tadabaru, tadabura. Dari kata dabar. Ya. Dabar itu artinya belakang, maksud tadabur itu dibolak-balik. Diulang-ulang, maknanya apa? Kadang kita gak paham kalimat sekali, kita ulang. Maka coba dijadikan wirid, pagi sampai sore baca Quran, malam sampai sebelum tidur baca tafsir. Jangan terjemah Pak, jangan terjemah aja. Terjemah itu kalau mendadak, kita perlu butuh cepat kita baca terjemah. Maka setiap rumah mesti punya minimal buku Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Setiap rumah minimal punya buku itu. Satu aja. Kalau hadis cukup, Riyadhus Shalihin cukup. Kalau tafsir cukup, Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ada versi lengkapnya. Biasanya kalau ulama, ustaz, da'i, mesti punya yang lengkap. Jangan punya yang mukhtasar. Kalau kita cukup baca mukhtasar, ringkasan, udah diterjemahkan. Dulu imam ini nulis bertahun-tahun, kita sekarang cukup keluarin uang sedikit saja. Gak usah banyak-banyak, langsung dibawa ke pulang. Silakan Pak dicari di rumah, cari bukan di rumah ya, cari di Gramet atau di mana ya. Silakan dicari. Untuk hadis cukup Riyadhus Shalihin. Qira'atul Quran bitadabbur. Kenapa saya tidak sarankan baca terjemah? Karena banyak orang sesat baca terjemah. Kita sudah ketemu banyak. Saya korbannya. Kita korbannya Pak, 2,5 tahun kita ikut kajian indeks Quran. Kajian Quran tematik, tahu-tahu itu kelompok salah satu radikal. Kelompok radikal, tafsir indeks, semua indeks itu kita hafal semua. Hampir semua, jadi gaya-gaya nomor sekian, ayat sekian, surat sekian, itu kita dulu pernah dapat 2,5 tahun. Semua orang kamu kayak kita mau kalahin semua. Ustaz itu gak ngerti, kita aja ngerti. Tapi ternyata yang saya pahami nomor surat dan nomor ayat plus terjemah. Pas ditanya, jadi kapan mulai sadar? Ditanya oleh salah seorang. Sampailah kita di ayat وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum, surah Al-Ma'idah, dengan hukum Allah, maka dia, mereka itu kafirun, kafir. Ayat ini kalau baca terjemah, horor sekali Pak. Mikir-mikir ya, kata instruktur saya waktu itu, negeri ini tidak berhukum dengan hukum Allah, maka negeri ini negeri tawud, negeri kafir. Mulai aduk-aduk tuh kepala ya. Orang tua saya PNS, makan gaji plat merah kita ya. Mikir-mikir terus sampai ke bab negara ini akan hancur. Itu tahun awal 2000 Pak. Sebelumnya tahun 1999, ini akhir-akhir saya mulai ngeh bahwa kita ini nggak boleh sembarangan ikut kelompok tertentu. Kita harus betul-betul sadar ikut ustadz itu, kenali dulu ustadznya ngaji sama siapa dulu nggak. Yang penting dia baca Quran, dia nyebutin indeks-indeks, alaman sekian, kita kan takjub, wah ini ustadz indeks ini, hafal semua nih tema-tema Al-Quran. Hati-hati di kampus-kampus keluar kajian indeks Quran, kajian tafsir Quran, hati-hati Pak, gayanya indeks. Ini masih gerakan, ini masih nyusup di kampus-kampus. Di kampus-kampus masih nyusup. Dicek, ditanya sama teman saya, kamu tahu gak itu ayat turunnya kapan dan lagi ngapain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mulai pusing kita Pak. Ternyata memahami Quran gak cukup memahami nomor terjemahan Kementerian Agama itu. Terus apalagi
ada yang disebut asbabun nuzul. Di sini sudah ada kajian khusus asbabun nuzul. Buat Pak, satu pertemuan sekali sebulan cukup kajian asbabun nuzul. Di sini ada Kiai Mukhlis Hanafi, ada Kiai Ali Nurdin. Silakan ambil ilmunya dari mereka ini. Mereka ahli tafsir, hafiz Quran. Sebutin ayat mana saja dia sempurnakan. Sebutin ayat mana saja insya Allah dia tahu asbabun nuzulnya di mana. Ini dua orang ini ya. Saya enggak tahu kalau yang lain, tapi orang ini mereka kita kenal. Kiai Ali Nurdin itu murid tertua Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam hadis. Tapi beliau kemudian jagonya di Al-Qur'an. Mukhlis Hanafi, Kiai Mukhlis Hanafi itu doktor Al-Azhar, murid-murid ulama Azhar. Murid-murid dari ulama Azhar. Kita aja enggak tahu Pak, badannya kecil, otaknya gede. Ilmunya panjang itu, jangan remehkan pakaiannya. Mungkin beliau nggak pakai pakaian jamis-jamis, jubah-jubah kayak saya. Mereka santai aja karena pakai baju apa, kemeja putih, udah gitu aja. Bukan berarti mereka nggak alim, Pak. Mereka lebih alim dari saya, jauh ilmunya jauh di atas saya. Qiraatul Quran bitadabbur. Apa kata beliau? Obat hati yang pertama adalah baca Quran dengan tadabbur. Dulu saya masih ingat, saya kira itu bid'ah, Pak ya. Kita datang ke daerah Jawa Timur, setiap ba'da azan itu selalu ada orang baca puji-pujian namanya. Puji-pujian, tahu kan puji-pujian? Salah satunya baca tombo hati. Kita enggak ngerti gitu, wah ini bid'ah apa lagi nih. Ternyata ketemu, ini ajaran ulama salafus saleh. Yang kedua apa? Khala'ul batn. Khala'ul batn itu kalau harfiahnya kekosongan batn, perut dari yang haram. Tapi ada satu lagi, ini jarang dibahas. Perut tidak pernah dimasuki oleh makanan yang lupa menyebut nama Allah. Sudah begitu belum? Makan, minum, sebut nama Allah baru kita minum. Kalau enggak, belum dapat obat kalbunya. Jadi ini thariqah ulama salaf. Enggak perlu sebut ini thariqah apa, thariqah ini thariqah ulama salaf. Thariqah ulama salaf. Apa arti thariqah jalan? Thariqah itu bukan hanya simbolis. Pakai serban, pakai baju gamis, pakai tasbih, ya itu biasa itu ya. Itu gimmick namanya. Gimmick itu, Pak. Tapi thariqah yang sebenarnya ketika orang ingat Allah tidak hanya saat memejam mata. Ketika orang ingat Allah tidak hanya saat dia lagi ruku dan sujud. Bahkan saat dia makan, minum pun dia minta izin. Saya pernah cerita, masih ingat kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dimusuhi oleh orang Syiah, padahal beliau ini waliullah, zikirnya setiap hari 12.000. Apa kata beliau ketika diundang oleh penduduk kampungnya, orang Najd bagian selatan, Saudi bagian selatan, diundang. Karena beliau sahabat Nabi, kalau sekarang profesor, Pak. Ahli ilmu, hafal 5.000-an hadis, enggak ada orang hafal 5 hadis sebanyak itu di zaman itu. Kemudian beliau dihidangkan makanan gandum dari gandum terbaik, bur yang paling baik. Yang diingat apa? Kalau kita dihidangkan makanan, misalnya nih diajak ke makan nasi mandi, pengen mandi nasi langsung ya. Beda, beda. Kita kayak mau lahap langsung puasa Senin Kemis, ketika berbuka balas dendam. Beda. Abu Hurairah mau makan pun ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Ya Rab, ma akala habibi hadha ta'am. Kekasihku Rasulullah tidak pernah makan seenak ini. Kami dulu pernah 3 hari 3 malam enggak makan kenapa? Nabi membiayai orang-orang pergi dakwah, pergi jihad. Orang dulu sibuk itu, Pak. Enggak sibuk nyalain orang dulu. Betapa naifnya kita hari ini, sering ngomong kalau enggak nasi enggak makan. Siapa kita? Ya, kita malu dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Padahal Abu Hurairah itu punya perusahaan ternak. Di zaman itu dia punya ternak ribuan. Dia pernah jadi gubernur, tapi zikirnya enggak kurang dari 12.000. Ngajar hadis masih bisa, dakwah masih bisa. Jarang-jarang Pak orang kayak Abu Hurairah udah tajir, alim, bisa ngajar. Jarang ya. Saya enggak bisa dagang, Pak. Kalau orang Padang bengkok. Ya, gak ngerti dagang itu gimana. Melihat orang dagang tuh langsung takut. Ini gimana
gitu. Tapi kebalikan, teman saya yang suka dagang, kalau saya buka kitab, dia takut. Kayak di rukiah aja ya. Karena kita gak mau rukiah dia. Jadi, ya Allah yahtassu birahmatihi man yasha. Allah berikan kelebihan kepada siapapun. Ada Imam Lais. Imam Lais ini ulama tajir. Setiap tahun bisa membantu ratusan ulama. Ya, Jazirah Arab itu yang dia kenal. Tapi akhir tahun dia gak punya zakat. Zakatnya gak cukup. Sayang sekali, karena beliau sibuk berdagang, sibuk usaha, akhirnya kitab-kitab beliau, ajaran beliau tidak banyak dikumpulkan orang. Datanglah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari Makkah pindah ke Madinah, lalu ke Baghdad, ke Yaman, ke Baghdad lagi, terakhir ke Mesir, ingin menyelamatkan sisa-sisa ilmu dari Imam Lais bin Sa'ad, teman Imam Malik. Imam Salafus Soleh semua. Imam Lais inilah yang membiayai Imam Malik sebelum Imam Malik dapat tunjangan dari pemerintah. Jadi dulu Imam Malik itu cuma ngajar apa, gak bisa ngapain. Ketika kitabnya bikin takjub seorang khalifah, khalifah mengatakan apa? Kitabmu kita mau pakai jadi hukum negara, kitab hadis. Nah ini penting kita sampaikan. Apakah Sahih Bukhari bisa langsung dipakai sebagai sumber hukum negara? Gak bisa, Pak. Pusing nanti. Kenapa? Sahih Bukhari itu masih acak. Ibarat obat itu belum diramu. Belum diramu. Imam Malik, kitabnya secara fikih lebih bagus daripada kitab Imam Bukhari. Tapi secara kualitas kitab Imam Bukhari lebih bagus daripada Imam Malik. Imam Bukhari berguru ke murid-murid Imam Malik. Syekh Imam Ismail, ya, Imam Qutaibah. Banyak sekali imam yang menjadi guru Imam Bukhari. Apa kata Imam Malik ketika bukunya mau dipakai jadi sumber hukum negara? Apa jawaban beliau? Wahai Tuan Khalifah, di negeri ini, di dunia Islam, sangat banyak ulama yang dapat hadis yang saya gak dapat, yang dapat faham yang saya tidak faham. Makanya beliau dulu ketika ditanya apa hukum makan anjing laut, bilang apa? Haram. Ternyata temannya bilang, Tuan Guru Malik, itu bukan anjing yang lari-lari di tepi pantai, bukan. Itu ikan, ada gomesnya. Mirip kayak anjing, disebut Al-Kalbul Bahri. Akhirnya Imam Malik di situ, yang tadinya sangat senang dengan kitabnya diterima orang, langsung tawaduknya muncul lagi. Nah, gitulah ulama, cepat memahami gejala-gejala alam. Akhirnya beliau katakan, wahai Tuan Khalifah, cukup ini dipakai bagi orang yang menjadi pengikutku, menjadi murid-muridku. Nah, disitulah berkembang yang kita sebut mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki adalah warisan ulama salafus saleh. Yang ketiga, qiyamul lail. Apa obat hati yang ketiga? Qiyamul lail. Qiyamul lail ini bukan sekali sepekan mabit, bukan apalagi sekali sebulan, ya, itu cuma latihan. Qiyamul lail itu ya tiap malam. Tiap malam baru disebut qiyamul lail. Apa kata Nabi ke Ibnu Umar? Ibnu Umar, la takun mithla fulan. Jangan kamu kayak si fulan. Malam ini bangun, besok enggak bangun. Apalagi seperti si fulan. Fulan gimana? Kalau butuh Allah tahajud, kalau butuh Allah puasa. Kalau enggak butuh, enggak puasa, enggak tahajud. Ada orang begitu. Banyak orang begitu. Ya. Banyak orang begitu. Allah itu ngasih orang-orang musyrik yang rajin bekerja sekarang tanpa mereka puasa, ya kan? Tanpa mereka qiyamul lail. Kalau hanya untuk hal duniawi, enggak usah puasa, enggak usah qiyamul lail. Kerja aja. Kalau untuk mencari duniawi, jangan pakai ibadah, Pak. Maka Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, "Abghadul ibad ilallah." Hamba yang paling dimurka oleh Allah. Siapa? Yang amal ukhrawinya digunakan untuk keperluan duniawi. Zikir 1000 biar besok tembus proyeknya. Ya. Sekarang kan lagi rame nih. Kan udah pada ketakutan KPK pada minta tolong dong yang Ustaz Tahfiz, anak-anaknya 40 baca khatam tiap hari, itu khatam tiap hari. Oh, itu banyak, Pak, ya. Dulu ada jenderal polisi lagi tekar sama KPK, kan? Dulu ada cicak sama buaya. Itu di tempat kita dekat. Kiai kita marah, itu kamu siapa?
Akhirnya santri-santri dilarang semua, mahasiswa dilarang semua ke sana. Kenapa? Mau nutup aib dia di dunia. Gimana nutupnya? Khataman tiap hari 40 hari. Khataman terus, betul beberapa selamat. Ya, kita tahu beberapa yang selamat itu, Pak. Jadi, ustaz-ustaz ahli tahfiz itu, kalau dia melek politik dikit, dia nggak mau. Dia nggak mau, Pak. Enggak masuk ke hadis wallahu fi'unil abdi ma kana al-'abdu fi'uni akhihi, enggak masuk situ. Allah bantu orang kalau orang itu bantu orang lain. Ini bantu koruptor namanya ya. Ini kepada para hafiz, kepada para pembaca Quran, para ustaz. Jangan mau tanya dulu kalian siapa, kamu apa, untuk apa. Ya main khatam-khatam aja. Abghadul ibad. Apa kata Imam Syadzili? Orang yang paling dimurka. Kita nggak mau, Pak, jadi orang yang paling dimurka. Mirip kayak begini, biar tambah paham. Kita punya teman, dia suka cari muka. Giliran lagi butuh, cari muka. Kalau kita tahu muka dia sebenarnya, marah nggak kita? Marah ya? Kira-kira begitu, Pak. Allah lebih lagi. Walillahil masalul a'la. Bagi Allah lah misalan yang lebih agung. Jika makhluk pun tersinggung dengan begitu, apalagi Khalik. Jadi jangan pura-pura di hadapan Allah Ta'ala. Ya, ini Qiyamul Lail. Maka Qiyamul Lail untuk apa? Bapak saudara makan Allah, kata dokter tidur itu harus 8 jam. Betul ya? Kata Pak dokter, mohon maaf nih Pak dokter atau teman-teman kesehatan. Betul, Imam Suhrawardi punya kitab ya ahli hadis. Ahli hadis tapi ahli qalbu. Judul kitabnya Awariful Ma'arif. Untuk mahasiswa kita ajarkan ini. Tapi karena dia teksnya teks Arab, enggak semua orang paham, Pak. Ini kita share sebagian dari kajian-kajian kita di ma'had. Nah, ini modelnya. Awariful Ma'arif. Imam Suhrawardi mengatakan ada namanya latihan Qiyamul Lail. Dia memulai, kata tabib, tidur itu biasanya 8 jam. Oke. Tapi kalau kamu mau mengobati hati, jangan hanya ikut dokter fisik, dokter medis. Dokter medis mengatakan apa? Harus 8 jam. Tapi dokter rohani bilang, kalau ingin sembuh kalbunya, sembuh pikirannya, tidur malamnya dikurangi 1 jam. Dipakai itu apa? Untuk menghubungkan sang kalbu dengan yang punya kalbu. Ya muqallibal qulub, apa kata Nabi, wahai yang membolak-balik hati, supaya kalbu kita gak dipolak-balik kepada yang buruk, maka kita bangun sebelum orang bangun. Curi star, orang bangun jam berapa di subuh nih? Jam 4:42, curi star, Pak, curi star. Jam berapa kita bangun? Minimal jam 4 sudah bangun. Buang air, cuci muka, kalau bisa mandi. Udah habis 15 menit, sisa berapa? Sisa setengah jam. Setengah jam bombardir kalbu dengan menyebut nama Allah. Hiasi mata kita, manjakan mata kita dengan membaca Al-Quran. Baca aja, Pak, baca aja. Anggap ini kiriman surat cinta dari Allah Ta'ala. Imam Ahmad mimpi bertemu Allah. Ini ditulis dalam kitab kita. Beliau sendiri nulis. Apa kata beliau? Ya Rob, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Engkau? Apa jawaban Allah? Ini bukan hadis, tapi ini pengalaman rohani. Imam Ahmad. Apa kata Allah Ta'ala? Bikalami, Engkau dekatkan diri dengan kalamku. Lalu Imam Ahmad bertanya, ini kabar gembira buat kita semua yang tidak faham bahasa Arab. Apakah dengan memahaminya atau tidak faham? Apa jawaban Allah Ta'ala? Allah berfirman, Engkau faham, tidak faham, Engkau bisa dekat denganku. Maka bagi yang tidak faham bahasa Arab, iktikadkan bahwa ini surat cinta dari Allah, saya ingin dapat kedekatan dari ini. Faham, tidak faham, nanti Allah kasih makna di kalbu. Maka perlu berguru, ya. Maka kita minimal katakan apa? Tafsir Ibnu Kasir minimal ini. Kalau pakai terjemah, kita gak jamin nanti antum sesat. Terjemah cukup jadi bantuan awal. Qiyamul Lail. Apalagi seorang dai, seorang ustaz, seorang guru, seorang manajer. Ngatur orang. Sekarang ngatur karyawan, kalau pakai fingerprint, bisa ditipu gitu, Pak. Habis dia fingerprint, dia keluar, ya kan? Nah, ini kejadiannya di mana-mana. Kita lihat, pergi ke mall lah kok, baju dinas.
kok baju orang-orang baju rapi karyawan? Emang meeting di situ? Ya, emang ngerjain proyeknya di situ? Enggak kan? Kecuali beberapa orang yang emang ketemuannya di luar, ketemu mitra. Ya kita tahu ini dia lagi main-main. Maka kalau ngatur orang dengan robot yang fingerprint itu nggak akan beres. Kita hanya bisa ngatur dia, mengembalikan mereka kepada yang memiliki mereka, Allah Ta'ala. Muqallibul qulub. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bersumpah, wa muqallibul qulub, wa muqallibul qulub, wa pakai waw qasam, wa muqallibi, demi zat yang membolak-balik kalbu. Makanya kalbu itu cepat berubah, Pak. Gampang kagum, gampang enggak kagum. Dulu nikah awal-awal cinta, rindu, kangen. Sekarang kita dengar orangnya udah cerai. Ya? Hijrah, nikah sama Hafiz, sekarang buka jilbab. Kita enggak bisa, kita kasihan, Pak, enggak benci. Jangan pernah benci. Antum sekali benci, nanti kewalam bisa balik. Balik. Itu sebabnya Nabi mengatakan la tukaffir akhaka. Jangan pernah kamu kafirkan, itu terjemahannya. Terjemahan makna lainnya apa? Jangan pernah menumbuhkan kebencian di kalbumu. Kenapa? Jika dia tidak seperti yang kamu asumsikan, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Jangan-jangan nanti balik ke kamu. Dan saya diuji, demi Allah saya diuji dengan apa yang saya benci. Apa yang kita diuji Pak dengan itu. Jijik ngeliat ini, kita diuji dengan itu. Nah, jangan, nah ini bocoran aja, takdir Allah begitu, Pak. Maka kurangi kebencian di kalbu. Maka semua tantangan ujian akan Allah mudahkan, insya Allah. Apalagi kata beliau, obat kalbu itu setelah kita star, sebelum orang star. Nah ini sebelum sampai ke berikut. Jika ada orang ingin sehat jantungnya, maka dia jalan setiap hari setengah jam, benar gak? Sehat jantung. Kalau ingin sehat, jantung itu bergerak kan ada roh. Kalau ingin menyehatkan roh, sebelum jalan pagi, bangunkan kalbunya, sebut nama yang mempunyai kalbu itu. Siapa namanya? Allah, ya Allah, la ilaha illallah, itu sebut. Itu makanan dia, itu olahraganya kalbu. Maka kalbu tidak akan pernah betul-betul bergetar dengan lari, dengan kaget. Kita lari kok, tutup-tutup gitu aja. Tapi kalau disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah. Jika hatinya, kalbunya masih ingat bahwa yang dicintainya hanya Allah, pasti berdesir. Ini yang disebut wajilat, Al-Anfal ayat 2. Bukan kalau orang azan kedengaran kita mau ke masjid, nah, itu udah jelas. Tapi yang disebut wajilat itu adalah getaran-getaran yang bikin kalbu ini bergetar. Badan ini terasa wah nikmat sekali ya. Maka merinding-merinding itu bagian dia, cuma merinding itu bagian terkecil juga. Kalau sudah biasa, kalau orang nikah tiap hari berdesir jantungan mati sepekannya, maka getaran-getaran jatuh cinta itu cuma terjadi di awal orang kasmaran. Nah, biasanya jika orang belajar zikir di awal-awal, kalbunya akan bergetar terus. Lama-lama kalbunya tenang. Nggak ada lagi gerakan-gerakan yang begitu-gitu ya. Makanya zikir kita lebih banyak, kita zikirnya zikir lembut. Zikir lembut lebih banyak. Watadarru. Nah, jadi ingin sehat kalbunya, bangun sejam sebelum subuh. Mau sehat? Ya. Di sini ada latihan apa, Pak? Pamir. Oh, apa itu? Pernafasan. Olahraga, ya. Penyembuhan jiwa, oke. Kenapa orang ingin masuk itu? Ingin latihan itu? Karena ingin sembuh. Yang ngomong Nabi itu bukan. Pak Mirwan yang ngomong, pada percaya. Kalau Nabi yang ngomong, percaya enggak? Wa minal laili. Apa kata Allah Ta'ala? Di antara malam, ngapain? Bangunlah, sujudlah. Bertasbihlah. Ya. Fasabbihu wa adbara sujud. Maka sucikanlah Allah wa adbara sujud, ya. Dan bersucikan Allah di adbar. Adbar itu bisa diartikan setelah sujud, setelah sholat. Yang berikut, udah berapa tuh? Baca Quran dengan tadabbur, menjaga setiap yang masuk, bukan hanya halal, tapi setiap yang masuk menyebut nama Allah. Yang ketiga, qiyamul lail. Yang keempat, at-tadarru' inda sahar.
Apa arti tadarru' inda sahar? Menghinakan diri kepada yang maha mulia. Siapa yang betul-betul mulia? Allah, bukan bos, bukan orang tua, bukan ustaz. Maka tadarru' untuk Allah, tawadu' untuk sesama mukmin. Adab kepada yang lebih tua, adab kepada para guru. Kalau kepada Allah disebut tadarru', tadarru' itu menolkan jiwa, mengatakan ya Rabb, ilmu ini ilmu, bahkan sujud ini karena engkau yang menggerakkan ini sujud, sujud ini pun darimu, baca tasbih ini pun darimu, Quran ini pun darimu, kalau engkau tidak bangunkan aku, aku tidak bangun, ya Rabb, aku tidak pantas masuk surga. Tadarru', ini yang kemudian dihikayatkan dari cerita Abu Nawas. Itu bukan hadis Pak, itu cuma ekspresi dia. Dia maklum orang-orang dekat istana, apa yang dia mau terjadi. Di akhir hayat dia ketemu seorang ahli konbu mengajarkan dia bagaimana mengenal Allah. Maka dia mengatakan, ya Rab, lestu lil firdausi ahla, aku tidak berhak untuk masuk surga, tapi ya Rab, engkau maha penyayang, engkau maha ridho, engkau maha pengasih, jika aku dibakar neraka pun aku tidak kuat. Tapi ada seorang ahli zikir, ya, ketemu ulama salaf, mengatakan, ya Rabb, jika engkau tidak izinkan aku masuk surgamu, tolong ridhoi aku meskipun di neraka. Mungkinkah Allah ridho masukin kita ke neraka? Nah, inilah bahasa-bahasa mesra, ya. Biasa teman kita cewek-cewek, kalau baru nikah Pak, dia gak pengen dicerai, tapi dia tahu suaminya gak bakal nyerai dia. Pasti bilang, cerain gua, kalau tengkar, cerain gua. Itu dia tahu suaminya gak bakal nyerahin dia, berani ngomong gitu. Ini seorang ahli zikir ini, ahli konku, dimatakan, ya Rabb, jika engkau tidak masukkan aku surga, gak apa-apa, tapi tolong ridhoi aku meskipun di neraka. Mungkinkah Allah bakar orang yang diridhoinya? Gak mungkin, gak mungkin. Inilah bahasa cinta Pak, bahasa munajah. Ini yang disebut tadarru', tadarru' itu sahar. Yang kelima ini wa mujalatus salihin. Mujalasah artinya duduk bersama. Itu arti tawadhu. Kalau arti aslinya bukan itu. Berguru kepada orang soleh. Berteman dengan komunitas soleh. Berharap dapat ilmu, keberkahan, doa dari orang soleh. Suatu kali Nabi SAW bersabda, janganlah kamu sholat wahu hakin, dalam keadaan menahan buang air kecil. Dan kalimat keduanya penting, wala yakhussa nafsahu biddu'a, kalau doa jangan sendiri-sendiri. Kalau doa jangan bilang Rabbi ufirli doang, tapi Rabbi ufirlana, kecuali lagi sholat ya. Maka Imam Ghazali buat kitab namanya Al-Wajiz, kitab kumpulan fikih. Jadi dalil-dalilnya udah beres semua di kitab yang satu lagi, dan beliau kemudian buat kesimpulan setebal ini Pak. Apa kata beliau? Dianjurkan bagi imam ketika membaca Rabbil Firli, dia mengatakan di ujungnya walahum walana, bagiku, bagi mereka, bagi semua yang hadir ini, wala yakhussu nafsahu Tuhan. Jangan dia tamak, jangan kayak Arab Badui Pak. Arab Badui masuk ke masjid, ya, hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari, ini Nabi gak nyalain dia, tapi Nabi pelan-pelan ngajarin Badui. Masuk ke dalam, semuanya dilangkahi Pak. Maka yang suka ngelangkahi jamaah ini Badui. Jangan marah Pak, jangan marah ya. Biarin aja. Itu lu, sampai ke depan. Oke. Syekh bin Bas aja larang di kitabnya. Apa kata Syekh bin Bas? Itu guru dari guru kita. Ya, guru kita 9 tahun ngaji dengan beliau. Maka beliau adabnya luar biasa. Tahun 76 Syekh bin Bas sudah pindah dari Madinah ke Riyadh. Sampai kepada kalimat. Apa kalimatnya? Wala yakhussu nafsahu bidu'a. Jangan mengkhususkan dirinya dengan doa. Nah, jadi ketika kita jadi imam, ketika kita memimpin, walaupun kita enggak doa bersama, tetap kita doain mereka. Gitu. Lalu di mana dalil orang doa berjamaah? Kayaknya ini.
Jadi di sini masjid kita kan empat waktu tidak doa berjamaah ya, tapi waktu isya berjamaah. Enggak apa-apa Pak. Barangkali dulu ulama kita pakai hadis ini. Ya, maka saya juga jarang di ma'had itu semua ustadznya pakai doa berjamaah pada sholat. Kecuali ba'da subuh. Jadi kalau saya di sana kebalik. Saya ba'da subuh doanya berjamaah. Jadi sebelum mereka mengarungi dunia, masuk ke dunia yang begini, kita doain dulu. Kita doakan diri kita doakan mereka. Jadi kalau antum gak mau, diem aja Pak, gak apa-apa. Nah, kembali ke Badui. Orang Badui ini apa kata orang Badui? Ya Rob, jadi dia angkat tangannya, tinggi-tinggi Pak. Ini doa itu kan boleh begini. Boleh gak angkat tangan? Doa. Boleh angkat. Sampai kemudian disebutkan di hadis, ya, kalau Nabi doa, terlihat putih dari ketiaknya. Jangan bilang ketek Pak ya. Ketiak, bahasa baku. Dan dia berdoa, ya Rob, irhamni wa Muhammadan, tolong sayangi aku dan Muhammad, la siwana, ya, wala tarham ma'ana ghair, ya, jangan kau sayangi selain kami berdua. Kenceng-kenceng doa, habis ngelangkahin orang, blablabla, terus doa, norak ya. Tapi Nabi marah gak? Nabi bilang, ente alisan, ada bid'ah. Enggak. Ya jahil, enggak, Nabi gak ngomong gitu. Apa kata Nabi? Nabi tersenyum. Dayakta rahmatullah. Sambil senyum Mbak beliau. Apakah engkau menutup, menyempitkan rahmat Allah yang luas? Karena di hadis Imam Muslim dikatakan lillah, inna lillah mi'ata rahmah. Allah itu punya rahmat 100. Satu itu dari awal penciptaan alam sampai kiamat itu satu. Maka Nabi Adam, Nabi Nuh yang umurnya 1000 tahun, Nabi Adam 950, Nabi Adam itu sudah hidup sekian ratus tahun di surga. Kalau digabung dengan dunia sudah habis, ya udah 1000-an. Nabi Nuh 950 tahun terus sampai sekarang kita ini berkurang terus. Karena micin kali ya. Banyakan makan micin, kena asap. Wajar kalau umur tambah pendek. Mereka dulu gak makan begituan Pak. Nabi Adam kuat karena tersisa dalam tubuhnya makanan-makanan surga. Maka sisa-sisa dari keabadian itu masih ada di tubuhnya walaupun dia gak abadi. Tapi kalau antum cari sekarang, ada kuburan Nabi Adam, pasti tubuhnya masih utuh. Masih utuh. Jangankan beliau, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, hafiz Quran yang ikhlas karena Allah, orang ahli zikir, orang ahli sedekah, orang ahli qiyamul lail, yang rajin, yang ikhlas, kita buka, mau berapa tahun gak akan hancur. Gak akan hancur. Nah, ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang ini bertanya, ya Rasulullah, ente nanti kalau masuk surga pasti paling tinggi. Ini kan enggak. Ya. Orangnya begini nih, Badui. Ya, selengean, ya. Suka ngelangkahin orang. Jadi kalau ada orang begitu, Pak, sabar aja ya. Wasbir. Sabran jamil. Sabar itu ada sabar biasanya bukan wajah yang jamil. Ini enggak. Sabran jamil. Apa berarti sabran jamil? Sabar yang tetap kita kesel tapi wajah kita tetap gagah gitu. Jamil ya, penampilannya tetap gak kesel, itu dia, itu jamil. Akhirnya orang ini mengatakan, ya Rasulullah, engkau nanti pasti di Jannatul Firdaus. Saya orang kayak gini pasti ya, di surga mana lah. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang nanti di surga akan bersama yang dia cintai. Kamu cinta siapa? Maka kita yang kurang-kurang amal ini, tariq ila Allah cuma dua. Tariq ila al-murafaqah, ya. Jalan untuk bersama Nabi nanti di surga cuma dua. Satu, kasratu zikrillah. Banyak-banyak zikrullah. Di motor, di mobil, di jalan, sebelum makan, saat makan, setelah makan, sebelum tidur, bahkan saat tidur pun zikirnya akan hidup, bangun tidur. Orang-orang begini akan cepat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena zikir adalah amalan Nabi. Zikir itu nyawa Nabi, Pak. Apa kata Aisyah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyani. Nabi selalu ingat Allah setiap nafas, setiap gerak, berdiri, duduk, tidur. Maka tidurnya Nabi tidak membatalkan wudu. Ada yang sudah sampai begitu, wudunya enggak batal. Cuma siapa? Siapa yang begitu?
maka imam kita sepakat semua Qurannya nggak disebutkan kalau tidur, cuma di hadis dikatakan kalau tidur batal, itu pun nggak eksplisit. Tapi imam-imam kita sepakat, imam yang empat, apa kata mereka? Kalau orang tertidur nyenyak, bukan tertidur nyandar pak, yang nyandar-nyandar ngorok atau lagi tidur begitu nggak apa-apa, itu nikmat ya, apalagi pas Jumatan ya. Tuh yang senyum pengalaman tuh semua ya. Tidur yang nyenyak, para ulama kita mengatakan itu menyebabkan batalnya wudu, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita punya guru namanya Maulana Muhammad Nuruddin. Saya punya guru ngajar hikam. Sebelum kita kenal hadis, kita kenal hikam dulu. Jadi kebalik. Seharusnya hadis dulu baru hikam. Alhamdulillah ketemu ayat hadis. Yang ngajar hikam ini namanya Abu Ya Nu'man Bashir, masih hidup umur 83 atau 84. Semoga Allah jaga beliau. Abu Ya Nu'man Bashir diundang ke surau kita ngajar. Guru tua kita Abu Ya Muhammad Nuruddin tertidur. Memang beliau capek. Jadi kalau kami punya ulama di kampung, ulamanya nyangkul pak siang-siang. Kalau kiai di Jawa kan enak ya, buat pesantren ya. Tapi dikira enak, zikirnya tak kencang juga ya. Ngurusin masyarakat. Tapi nggak perlu ke sawah lagi. Tapi kalau guru kami ahli zikir di kampung sana, mereka nyangkul siang, malam-malam didik umat. Pagi-pagi ya, kalau itu malam zikir pasti pada bangunin. Kuatnya, nggak ada alasan untuk mengatakan saya capek, itu nggak ada. Dunia emang dunia capek, nggak ada rehat di dunia ini, nggak ada. Jangan pernah cari rehat di dunia. Cari nikmat di dunia. Orang nikah pun malam pertama capek, enak. Capek nggak? Habis begitu capek pak, maka nikmat dunia ujungnya adalah kelelahan, nggak ada raha. Raha itu ketika orang tidak memikirkan dunia, cuma itu aja. Beliau tertidur, ngorok, maklum habis nyangkul. Orang kalau ke sawah itu lebih cepat tidurnya dari kita pak. Kita pakai obat tidur dulu bisa ngorok ya. Kecuali jamaah ini ya, Jumatan innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu ittaqullaha haqqa tuqatih, tidur langsung. Ya ini enggak tahu nih apakah khotibnya hebat menghipnosis biasa tidur atau emang udah niat duluan ya. Bangun-bangun pegel ya, kolesterolnya tinggi. Untung enggak stroke. Lalu lagi asik ceramah, kedengeran dengkur beliau di belakang mihrab. Tidur nih guru kita nih ya, gak dengar beliau kajian kita. Langsung bilang, siapa bilang saya gak dengar? Langsung bilang, kamu, saya dengar apa yang kamu katakan dari awal, saya dengar. Mau diulang bisa. Oh, berarti sesekali, gak tiap hari juga, sesekali beliau bisa merasakan itu. Bapak serahkan Allah, maka perkataan ini bukan buatan ulama Jawa, tapi perkataan ulama salafus saleh. Silakan diambil kajian ini, petuah ini, semoga kalbu kita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.